Howie，你好吗？啊，是该讲讲去台湾。哎，姐姐妹，我很好。哎呀，ke sana kerja loh, Cici Mei. Nah, kita pameran kopi Indonesia di sana. Iya, aku ada lihat. Oh, habis yang jual. Cuan habis lah pokoknya. Iya, itu hari pertama ada satu customer mau beli kopi kita semua. Tapi kita bilang nggak bisa loh. Nah, kalau dia beli semua, kita nggak usah pameran lagi. Harusnya jualin semua dong. Kita sama aja dijual semua dalam sehari atau dalam 4 hari. Terus nanti kita mau pajang apa, Cici Mei? Nah, tujuan dari pameran ini bukan untuk mendapatkan penjualan sebanyak-banyaknya, tetapi untuk mendapatkan konteks sebanyak-banyaknya. Pawi mulai ajarin yang salah nih. Pengsan lah Cici Mei. Gini loh Cici Mei. Nah, menurut Cici Mei ya, penjualan selama pameran itu bisa menutupi gak biaya-biaya yang kita keluarin seperti tiket pesawat, tiket hotel, dan lain-lain. Gak nutup lah kok. Nah, makanya, nah tujuan dari pameran itu adalah mendapatkan konteks berkualitas sebanyak-banyaknya. Nanti kalau selesai pameran, kita baru follow up konteks-konteks ini untuk penjualan. Nah, kata kuncinya itu adalah konteks yang berkualitas. Jadi kita harus ramah, berkomunikasi dengan calon customer, buat calon customer ini dari cold market menjadi warm market. Nah, kadang-kadang ya kita bisa kasih sampel. Rugi dong, kok. Ya, biaya marketing lah. Terus kalau ada penjualan selama pameran? Ya, itu namanya bonus.